Tapi dalam soalan-soalan saya yang banyak tentang gerabak wanita yang naik. Gerabak wanita pun gerabak wanita lah. Ya, sila. Soalan nombor dua. Tuan yang dipertua. Izinkan saya, Tuan yang dipertua, untuk menjawab pertanyaan ini bersekali dengan pertanyaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Paris Sulung bertarik 1 Julai 2010 hari Khamis, kerana pertanyaan tersebut menyentuh mengenai perkara yang sama. Baik. Tuan yang dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, coach wanita yang diperkenalkan oleh KTMB pada 28 April 2010 adalah coach pilihan kepada wanita untuk laluan Sentul dan Pelabuhan Kelang dan laluan Rawang Serendah pada 15 Mei 2010 hanya bagi perkhidmatan KTM komuter sahaja. Operasi coach wanita ini juga akan dipanjangkan ke laluan Sentul Batu Cave pada pertengahan Julai 2010. Buat masa ini KTMB belum memperluaskan perkhidmatan tersebut ke sektor lain. Ini adalah kerana bagi perkhidmatan antara bandar atau intercity service, setiap tiket yang dijual adalah berdasarkan jumlah tempat duduk yang tersedia tanpa perlu berhimpit-himpit seperti mana perkhidmatan KTM komuter di Lembah Kelang. Tuan yang dipertua, berdasarkan statistik yang diperolehi, jumlah penumpang wanita yang menggunakan coach tersebut sejak perkhidmatan ini diperkenalkan adalah di antara 30,000 sehingga 35,000 penumpang setiap hari. Terima kasih. Yang nombor 4. Terima kasih Datuk Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana menjawab. Mengikut sedikit kajian saya, sebenarnya coach khusus untuk wanita ini telah dilaksanakan di negara-negara seperti Mesir, India, Taiwan, Brazil, Meksiko, Belarus, Filipina, Dubai dan Korea Selatan. Malah untuk negara Jepun, ianya mula dilakukan lebih kurang 100 tahun yang lalu dalam tahun 1912 di laluan metro yang dinamakan Chuo Main Line, Datuk Yang Pertua. Jadi ini adalah suatu amalan yang saya fikir amat sesuai dengan keadaan masyarakat kita, dan ianya amalan yang pernah dilakukan oleh negara-negara lain. Soalan tambahan saya, Datuk Yang Pertua, ialah oleh kerana kita ingin memberikan perkhidmatan yang baik kepada penumpang-penumpang kita, maka kereta-kereta itu seharusnya berkeadaan baik. Dan dalam kes ini, kita senantiasa mendengar laporan berkaitan dengan EMU, Datuk Yang Dipertua. Dahulunya ianya sudah pun ditenderkan dan diluluskan, kemudian dibatalkan, dan kita dengar kemudiannya diluluskan semula melalui rundingan terus dengan harga yang lebih tinggi. Jadi bolehkah Yang Berhormat Timbalan Menteri memberikan sedikit lagi penjelasan apa keadaan yang sebenar yang terkini berkaitan dengan tender EMU ini? Terima kasih, Datin Pertua. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, sebenarnya seperti mana yang dijelaskan oleh Yang Ahli Yang Berhormat tadi, bahawa perkhidmatan coach wanita ini bukanlah sesuatu yang baru di dunia, kerana ianya telah pun dilaksanakan di kebanyakan negara. Dan berkaitan dengan persoalan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat untuk menambah baik perkhidmatan KTMB, memang kerajaan dalam baru-baru ini telah pun mengambil tindakan untuk menambahkan lagi gerabak ataupun set untuk memberikan perkhidmatan yang lebih cekap. Dan kerajaan telah mengambil keputusan untuk membeli sebanyak 38 set 6 gerabak yang bernilai lebih kurang hampir 1.9 bilion, dan pembelian itu adalah dibuat ke satu dibuat daripada satu konsortium pengeluar di negeri China, iaitu merupakan satu pengeluar yang reputable di negeri China. Dan spesifikasi yang digunakan bagi pembelian ini adalah bagi spesifikasi yang memenuhi International European Standard. Dan untuk makluman Yang Berhormat, saya percaya berdasarkan penilaian yang telah dibuat oleh Kementerian Pengangkutan, harga yang ditawarkan itu adalah berpatutan. Dan untuk makluman juga, bahawa sebenarnya coach ini adalah menggunakan
atau body yang berspesifikasi aluminium, iaitu merupakan spesifikasi yang lightweight dan juga energy saving berbanding dengan pembelian-pembelian sebelum ini, iaitu menggunakan body menggunakan spesifikasi stainless steel. Dan saya percaya pembelian ini nanti yang dijangka akan tiba pada tahun hadapan untuk bekalan yang pertama pada bulan September 2011, dan pada penghujung tahun depan sebanyak 6 unit yang akan dibekalkan ianya akan dapat memenuhi keperluan ini. Untuk makluman yang berhormat juga, pembekalan ini adalah dibuat secara fast delivery, iaitu untuk bekalan biasa ianya memerlukan lebih kurang 24 hingga 36 bulan. Tetapi bagi fast delivery ini, seperti mana yang telah diberitahu bahawa ianya akan dapat dibekalkan sepenuhnya dalam jangka 24 bulan. Inilah mungkin sedikit sebanyak menyebabkan ianya kita terpaksa membuat keputusan begitu. Terima kasih.